Oke, kembali lagi di Reviewer Channel. Kita ada Mazda 2 tipe sport ini ya. Tipe R ini, bukan tipe sport. Tipe R itu ketahuan karena ini aslinya di blackout nih. Kalau bukan warna hitam. Sebelumnya udah ya warna putih, cuman sayangnya itu reviewnya sempit-sempitan ya. Gak enak banget dilihatnya review sempit-sempitan gitu. Situ dia headlamp masih mulai kristal ya. Di situ dia ada DRL-nya. Fog lamp juga mulai kristal. Tambahan di tipe R itu dia ada tambahan add-on ini. Ini di tahun 2013 dijual di Hulim Motor ya. Untuk mesin tunggu ya. Nah untuk mesinnya dia ini kayaknya panas banget nih kapnya nih. Kayaknya panas banget nih kapnya. Aduh. Kapnya panas banget. Jadi mesinnya terus 1500 cc 4 silinder ya. 111 HP tenaganya. Udah enggak usah dibuka kapnya. Peloknya dia 195 50 R16 16 inci Bridgestone Turanza. Nah itu dia mesinnya tuh. DOHC 16 volt pakai teknologi variable valve timing. Sen ada spion, ada sennya, dan lu mulai tarik. Inilah door trimnya. Door trim sini dia hard plastik, sini door handle-nya. Sini dia ada power window atau cuma supir, ada window lock, electric mirror, ada electric retract yang hebatnya nih. Ada door pocket, cup holder sama speaker. Joknya masih manual tapi lengkap, lumayan ada adjusternya. Ini untuk buka kap mesin, tempat penyimpanan. Kunci dia kayak gini, kunci lipat. Reviewer handal BMC. Yuk. Lagi review punya Hulim. Iya benar. Nah, setirnya dia kayak gini, model 3 palang ya. Pengaturan tilt. Tilt only ya. Nah, situ dia odol 52.000, di sini ada untuk consumption, ini ada fuel gauge. Tachometer, pengaturan tripnya dari sini, trip A, trip B, ini kodo. Wiper sudah ada saklar, ini sudah intermittent. Sama sini ada saklar headlamp, sama fog lamp. Steering jangan dilupakan, dia punya audio steering switch. Ini dia audio steering switchnya, mulai knob ke atas bawah gitu. Sini kisi AC, tombol hazard, sama sini dia screen hitam glossy ya. Head ini dia double di monitor, pengaturan dari sini semua. AC masih kena putar, tapi ada front rear defogger, front defogger, arah kaki juga ada. Ini pengaturan speed fan, suhu AC. Di bawah sini open close air, knob geser. Transmisinya matic ya. Kalau produknya PRNDSL itu kayak CVT deh. Sini dia ada kotak penyimpanan, ada power outlet, ini cup holder sih tepatnya. Part brake mechanical. Di sini dia ada tempat penyimpanan. Untuk jok dia bahannya fabric dengan corak warna oranye gini ya. Seat belt pakai adjuster, hand grip mode retract, sun visor sini. Ada kacanya. Ada lampu baca. Spion tengah ada night view. Sun visor sini dia ada kaca. Itu ya. Dia udah pakai double SRS airbag. Sini dia ada laci knob ke bawah gini ya. Nah, itu. Ini loader trim penumpang depan. Yuk ke belakang. Kalau di luar ini namanya Mazda Demio ya. Lihat di belakangnya. Gak punya akomodasi apa-apa lagi ya. Duduk di belakang. Mobil pesaing city car, pesaing jazz sama Yaris gini enak sih, lega dia. Punya seat back pocket, lengkap udah duanya. Headrest dapat 3. Di atas itu cuma ada hook, gak punya hand grip. Tetap dapat seat belt juga. Yang tengah itu dia dari sini, seat belt tengahnya. Gak ada lampu baca lagi di situ. Tadi lampu bacanya di situ. Ini Leo dashboardnya. Oke. Yuk. Ke belakang lagi. Saya rasa udah gak ada yang lupa. Belakang tromol ya. Ini desain dari belakangnya. Emblemnya Mazda 2. Nah, Mazda itu kebiasaan dia tuh nggak mau ngasih emblem tipe nih. Jadi kadang orang bingung sendiri tuh. Palingan pembedanya aksesoris sih. Stop lamp nih LED kayaknya ya. Ada rear wiper, rear defogger, high mount stop lamp sama rear upper spoiler. Itu emblemnya Mazda 2 ya. Bagasi di bawah situ dia ada reflektor untuk bagasi pencet ini. Langsung unlock bagasi sini. Oke, dia untuk penyimpanan ban serep itu ada di
Bawah sini Space Saver warna kuning. Ada lampu baca. Sama sini dia ada kotak dongkrak. Untuk sini kayak udah nggak ada apa-apa lagi. Kursi pelipatannya dari sini ya. Ini tuasnya diteken terus dilonjorin. Ini lo dashboard dari depan. Oke, kalau saya kata-kata di musim lupa, feedback deskripsi. Untuk ini dijual di Huli Motor. Dadah.